misalkan memang ternyata orang yang bagus, ya mudah-mudahan kenapa enggak. Cuma kalau sekarang kayak mungkin lebih banyak lagi tanya lagi untuk senior-seniornya. Karena kemarin tuh banyak sedikit banget sendiri. Kalau misalkan jadi peran utama atau kami yang lagi, kalau peran utama yang itu pasti harus lebih banyak untuk bidding barengan sama pemain dan tanya sama. Kalina ada tawaran film lain ya? Pernah ada waktu itu ada beberapa film, cuma ya balik tadi balik lagi yang bukan aku nolak rezeki ya, cuma nggak pede sebenarnya. Kalina, pengalaman bullying ketika SMA dan sekarang cyberbullying juga itu apa membantu nggak untuk proses pendalaman karakter di film ini? Kalau waktu pas lagi 2018 sih aku nggak terlalu merasakan cyberbullying ya gitu, cuma yang aku nggak mau sebutin kapalnya, tapi kalian mungkin juga tahu juga sejak aku bersama siapa. Nah itu aku benar-benar merasakan bullying yang aku rasa jujur ya, ada rasa begini. Sekarang aku paham kenapa banyak banget salah satunya kayak artis-artis Korea atau artis luar yang banyak bunuh diri karena komen haters dari haters itu juga salah satu bullying juga ya. Kenapa ya saya merasakan itu sampai hari ini, jujur waktu kuliah tuh capek banget ya, hidup orang tuh kayak apa ya, kayak lu lebih tahu daripada hidup gue sendiri gitu. Jadi kayak kalian tuh kan yang tahu siapa saya. Itu banyak banget yang sampai saya merasa sempat down banget dengan komentar-komentar bullying dari haters apa segala macam itu. Jadi ya yang buat saya tuh benar-benar ngerasa stres banget saat itu. Jadi benar-benar terpuruk banget pernah. Sampai tahap sahabat-sahabat saya bilang, jangan dibaca komentar, jangan didengerin apa yang orang ngomongin tentang kamu gitu. Karena saat yang teman dekat, sahabat tuh lebih tahu saya seperti apa. Tapi kan balik lagi, saya punya mata, saya punya telinga. Satu dua kali pasti ada yang kedengeran. Tapi ya, alhamdulillah support system saya ibarat kayak sahabat gitu, yang bisa membuat saya merasa okay. Gua harus bisa ngadepin, dalam arti bukan berarti balesin satu-satu komen orang, enggak. Belajar untuk cuek sih, lebih baik untuk belajar untuk cuek. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan hal tentang bullying itu, ada nggak sih pesan atau misi yang pengen disampaikan lewat film ini gitu? Sebenarnya gini ya, aku juga belum nonton full banget film ini ya. Tapi kalau misalkan aku merasakan sebagai korban bullying, kayak orang-orang selalu bilangin contohnya haters gitu, emang lu sebagai artis ya jadi artis harus terima bullying, harus terima komentar dari kita. Balik lagi, kita tuh juga manusia, sama-sama punya perasaan juga kan. Untuk kalian, kalian blok, jangan jadi seperti saya dulu lah untuk bisa merasakan seperti apa sih rasanya dibully. Tapi sebisa mungkin kalau kalian punya hati dan juga kalau kalian tuh punya apa ya, rasa kasih terhadap sesama, kalian harus tahu rasanya seperti apa, walaupun kalian gak harus merasakan. Jadi stop untuk memberikan bully, memberikan komentar yang tidak baik gitu. Walaupun sebenarnya omongan dari saya juga gak akan didengarin sama mereka-mereka, karena buat mereka itu adalah kepuasan sendiri yang mencari perhatian, atau bahkan kadang-kadang hanya untuk ingin mendapatkan balasan dari kita-kita gitu, yang artis yang mereka komentari gitu. Halo, aku Dianda. Aku di film Teman Tidur berperan sebagai Rani. Rani ini satu geng dengan Adam, dengan Baskara, sama Claudia. Jadi awalnya aku dapat tawaran ini, aku nggak pakai pikir panjang, aku langsung terima karena aku baca sinopsisnya, seru banget, bagus banget ceritanya, pesan moralnya juga bagus banget. Apalagi ini cocok banget untuk anak-anak yang pernah jadi korban bully ataupun untuk para pelaku bully pun ini pasti tersentil banget kalau nonton ini. Jadi aku pengen orang-orang bisa lebih aware sama bully, terus semoga bisa nikmatin Ramadan dengan nonton Teman Tidur gitu. Jadi terhibur. Teman Tidur ini gak horor banget, maksudnya bukan horor, cuma lebih ke thriller juga. Jadi yang bikin menarik itu adalah ini Teman Tidur ini bukan sekedar film yang serem gitu, yang nakutin, yang ngagetin, tapi ceritanya juga menarik banget, bikin kita jadi mikir, ini dia kenapa ya, kenapa kok bisa begini, begitu, kayak gitu sih. Makanya aku juga tertarik banget sama film ini, karena itu ceritanya. Karakter aku mungkin
sama-sama banyak diam mungkin, yang tipikal yang pendiam gitu. Itu sih mungkin kemiripannya. Justru aku juga gak nyangka banget akhirnya bisa sekarang terjun di e-sport juga. Dulu kan karena aku awalnya nyanyi, acting gitu, sekarang di e-sport juga. Jadi emang kebetulan aku hobi, aku kalau ada waktu luang aku pasti main games gitu. Terus kebetulan aku ketemu komunitas, ketemu tim e-sport, dan akhirnya aku dapat tawaran jadi brand ambassador tim e-sport. Semuanya suka sih. Enggak, kalau disuruh pilih enggak bisa, karena mereka punya kelebihan masing-masing gitu loh. Kayak di nyanyi aku suka, aku nyaman, di acting juga aku suka gitu. Begitu pun di e-sport juga. Karena mereka sesuatu yang berbeda semuanya. Sebenarnya aku suka yang drama sih. Drama yang mellow gitu aku suka banget sebenarnya. Nah, tapi ketemu dengan film Teman Tidur yang genrenya thriller horror ini, jadi tantangan banget buat aku. Jadi aku merasa kayak, wah, aku harus bisa nih. Dukung banget, support banget selalu. Keluarga juga waktu itu aku ceritain aku dapat tawaran film ini juga, oh, udah ambil aja gitu.